Wawancara terbaru Wayne Rooney digunakan oleh mantan striker Manchester United tersebut untuk menguliti kawan lamanya, Cristiano Ronaldo. Segala intrik yang pernah terjadi di antara keduanya kembali dibawa ke permukaan oleh Rooney. Ronaldo memang pemain yang sangat bagus, tetapi sekaligus amat menyebalkan, ujar Rooney seperti dilansir bolasport.com dari The Sun. Lebih lanjut, Rooney lalu menyinggung insiden keduanya kala sama-sama bermain di Piala Dunia 2006. Ronaldo yang membela tim nasional Portugal bertemu dengan Rooney dan timnas Inggrisnya pada babak perempat final. Keduanya saat itu berstatus sebagai pemain Man United, tetapi justru terlibat konflik saat Rooney dikeluarkan dari lapangan. Ronaldo terlihat berkedip ke arah bangku cadangan timnas Portugal setelah memimpin protes yang berujung kartu merah Rooney. Ronaldo itu tukang diving, kata Rooney, yang juga mengaku bahwa ia aslinya tidak memiliki masalah dengan sang mega bintang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.